Selamat malam, assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, di malam ini, di awal bulan Oktober, tanggal 1 Oktober 2022? Mungkin Anda mendengarkan suara saya ini di tahun 2023, tapi bukan sebuah persoalan karena apa yang saya sampaikan pasti relate, pasti berhubungan dengan apapun situasinya, apapun masanya, karena yang namanya mendengarkan sebuah ilmu itu untuk selamanya. Buat Anda yang baru pertama kali dikenalkan Cahaya Kehidupan, silakan Anda klik tombol subscribe-nya dan Anda nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Dan buat Anda yang sudah share, sudah komentar, saya ucapkan terima kasih. Dan tentunya setiap kebaikan kembali kepada Anda sendiri. Karena itu, lebih baik hidup berbuat yang baik saja. Hidup lebih baik berpikir yang baik-baik saja. Supaya apa? Supaya semua kebaikan itu kembali kepada kita sendiri. Di hari ini tadi, saya di Jakarta memberikan kelas AMC offline reguler. Tadi ada 15 orang pesertanya, cukup ramai. Batasnya 12, tapi tadi ada yang memaksa 3, ya sudah maksimal gitu ya. Juga teman-teman AMC tadi juga datang sharing pengalaman dan membantu saya untuk mengecek pekerjaan teman-teman yang baru. Tadi mereka belajar AMC karena ada yang dikenalkan sama temannya gitu ya. Temannya belajar, hasilnya bagus, temannya ikut. Kemudian ada yang kan nonton Cahaya Kehidupan, ada yang baca buku 10 Keajaiban Pikiran. Saya ini masih di Jakarta, saya membuatnya jam 8, sebentar lagi saya harus masuk ke kereta gitu ya, kembali ke Surabaya. Ketika bertemu banyak orang, ketika saya memberikan kelas AMC, itu ada sebuah perasaan yang bahagia karena melihat wajah-wajah mereka yang menemukan solusi di hidupnya, menemukan pencerahan setelah sekian lama pikirannya terbelenggu gitu ya. Pikirannya seolah-olah terkunci karena merasa tidak menemukan solusi. Tadi sebelum saya ke stasiun, saya ada seorang ibu yang minta waktu berdua sama saya. Dia cerita bahwa selama ini saya belajar pikiran, belajar pengembangan diri, disuruhnya hanya meditasi afirmasi, tapi tadi saya belajar, saya tahu mana yang salah di diri saya, mana yang salah di program pikiran saya, sehingga saya bisa merubahnya. Dan tadi baru ini saya belajar bagaimana alfa telepati, bagaimana mempengaruhi orang, dan bagaimana membuat virtual di hidup saya. Dan ini solusi, Mas Urman, saya bisa punya senjata untuk merubah hidup saya. Saya bilang AMC adalah ilmu kehidupan. Saya buat memang supaya mudah dipelajari, mudah dipahami, dan tentunya mudah dipraktekkan. Dan itulah kenapa banyak yang belajar dan antri gitu ya. Yang kelas online itu bisa antri sampai 1 bulan gitu karena padat, dan saya juga ada aktivitas lainnya. Ini sesuatu yang membuktikan bahwa sesungguhnya Tuhan itu maha baik. Tuhan sudah ngasih petunjuk kepada Anda. Tuhan sudah menghadirkan video-video saya ke handphone Anda. Tuhan sudah menghadirkan banyak tulisan-tulisan saya. Itu petunjuk. Nah, ketika Anda membiarkan petunjuk itu lewat begitu saja, ketika Anda tidak menganggap video-video saya, itu berarti Anda mengabaikan apa yang Tuhan berikan. Karena terbukti AMC membuat banyak orang berubah hidupnya. Banyak yang mereferensikan temannya, bahkan ada yang dari orang tua belajar, nyuruh anaknya belajar juga. Ini
apa ya, saya sendiri juga takjub gitu bahwa AMC membantu banyak orang. AMC memberikan manfaat besar ke hidup banyak orang, tidak sebanding dengan biaya yang Anda keluarkan. Saya memberikan nilai gitu ya, biaya itu sebagai bentuk investasi sebetulnya, supaya Anda serius belajarnya, Anda sungguh-sungguh mau belajar, dan hasilnya berlipat-lipat. Jika dihitung nilai investasi gitu, lipat-lipat. Kelas AMC hanya 4,5 juta, tapi Anda dapat solusi, Anda naik bisnisnya, Anda naik income-nya, Anda dapat jabatannya. Tadi ada seorang peserta kelas AMC yang dia dulu ketika belajar masih belum kepala sekolah, setelah dia belajar AMC dia terapkan rumusnya, sekarang jadi kepala sekolah. Nah, ini kan sebuah investasi yang luar biasa sebetulnya, berlipat-lipat. Orang salah menilai investasi hanya di tanah, di emas, saham. Itu investasi sekunder sebetulnya. Investasi yang utama adalah mengisi pikiran Anda, mengisi ilmu di diri Anda. Kalau Anda punya ilmu yang benar, Anda punya pemahaman yang benar, apapun Anda bisa untuk lakukan. Dan itu berlipat-lipat. Kalau Anda beli tanah sekarang, nunggunya nanti bertahun-tahun baru harganya naik. Tapi kalau Anda punya ilmu AMC, Anda belajar sekarang, besok lusa, besok atau minggu depan sudah dapat hasilnya, bahkan seterusnya. Anda bisa ubah anak Anda, ubah istri Anda, dan semuanya. Itu kenapa saya pernah buat artikel di blog saya. Anda bisa cari nama saya di Google gitu ya, Seth Firman Pratama, itu ada web saya, ada blog saya. Saya pernah nulis itu bahwa investasi yang utama itu bukan emas, bukan tanah. Investasi yang sesungguhnya adalah investasi belajar, mengisi ilmu, khususnya ilmu AMC. Karena saya ngelihat teman-teman di GPMC gitu ya, yang dia meningkat penghasilannya, bisa dapat mobil, bisa dapat rumah, naik jabatan, tidak ternilai dengan biaya yang hanya 4,5 juta. Nah, berarti perubahan tergantung dari Anda. Apakah Anda emang niat mau berubah ataukah sekedar pengen saja? Ada orang yang dia cerita gitu ya, tadi dia sudah kenal AMC udah 3 tahun yang lalu, masih biayanya 3 juta. Tapi dia waktu itu enggan untuk belajar. Kemudian setelah 3 tahun dia merasa kok hidupnya tetap-tetap saja. Akhirnya apa? Dia memutuskan belajar. Biayanya naik dong. Nah, ini ciri orang yang malas berubah. Menunggu gitu ya, menunggu nanti-nanti dan nanti. Menunggu bukti, padahal bukti sudah banyak. Akhirnya, tanpa disadari waktunya berjalan, Anda pun semakin tua, semakin senior, hidup jadi tetap-tetap saja. Yang ada apa? Hanya menyesal. Makanya, jangan nyalahkan nasib Anda, jangan nyalahkan Tuhan, jangan nyalahkan sekitar Anda. Keputusan berubah itu ada di diri Anda. Keputusan belajar ada di diri Anda. Anda mau meningkatkan hidup Anda? Anda mau lebih baik hidupnya? Lebih kaya? Ataukah nyaman dengan kesusahan? Nyaman dengan hidup Anda sekarang? Kalau Anda nyaman dengan kesusahan Anda, Anda nyaman dengan kemiskinan Anda, nyaman dengan ketidaknyamanan gitu ya, teruskan. Tapi kalau Anda mau berubah, Anda mau hidup lebih baik, Tuhan sudah menyiapkan jalannya. Mengubah hidup, jalannya di sini. Sadari ini dan renungkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum.